Inilah news update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Patricia Mopali. Pemirsa, guna mencegah penyebaran virus corona, petugas gabungan TNI Polri bersama Basarnas dan BPBD Kota Bogor melakukan gerakan sanitasi massal di lokasi umum di Kota Bogor. Petugas juga memberikan imbauan social distancing kepada warga yang selama ini masih banyak beraktivitas di luar rumah. Penyemprotan besar-besaran terhadap seluruh wilayah di Kota Bogor mulai dilakukan petugas gabungan TNI, Polri bersama Basarnas dan BPBD Kota Bogor. Dengan menggunakan bak besar, petugas menyemprot jalanan di wilayah-wilayah umum dan perkampungan. Sementara untuk dalam ruangan di tempat umum seperti di sekolah dan masjid, petugas menggunakan tangki disinfektan portable. Penyemprotan menyeluruh akan digelar selama 3 hari di 6 kecamatan di Kota Bogor. Dalam 1 hari, petugas menyelesaikan penyemprotan di 2 kecamatan. Kita juga menghimbau kepada masyarakat bersama saudara dan Polri untuk menghimbau masyarakat agar stay at home lah, work from home. Kita mensukseskan program-program himbauan pemerintah dari Bapak Presiden agar kita selain social distancing, kita juga work from home. Ya, ini kita masih melihat masyarakat, ya saya prihatin juga, masih banyak masyarakat yang masih keluar rumah. Ya, kita juga belum tahu mungkin ada keperluan atau tidak, tapi saya lihat